Assalamualaikum. Selamat kita bertemu lagi dalam dengan Atuk, channel Atuk ni. Hari ni Atuk akan share satu masakan yang selalu kita makan tapi hari ni lain sikit. Menggunakan serai dan lain-lain lagi ya. Okey, jom Atuk tunjuk. Best ni. Okey. Hari ni Atuk nak masak apa tu? Ikan tenggiri. Ya, ikan tenggiri ni Atuk nak masak ikan tenggiri pindang tumis. Ya. Pindang tumis. Pindang tumis ni dia jaranglah orang buat tapi memang best lah. Pindang tumis ni dia guna bahan-bahan yang dalam dapur kita je. Tak susah. Gula, kunyit, garam, bawang merah, bawang putih, cili kering, daun serai yang aku ambil tadi dan juga minyak sebab tumis . Okey. Jangan lupa ya, lagi satu, cuka. Kita tak guna asam keping, kita guna cuka . Dan serai ni jangan lupa bukan daun dia. Serai. Okey. Okey, sekarang kita nak proses. Okey. Atuk dah potong-potong dah semua yang Atuk tunjuk tadi. Cuma Atuk nak terang sikit . Bawang merah ni, bawang putih dan juga cili kering ni yang Atuk dah rendam tu potong-potong. Ini tiga benda ni Atuk nak blender. Bawang putih ada juga yang kita simpan sikit potong macam ni untuk kita nak goreng sekejap . Okey. Sekarang kita blender dulu . Okey, blender. Kita masukkan air sikit supaya senang blender. Okey, cukup. Okey. Ini sebenarnya simple je. Kat rumah semua barang ni ada. Tak payah pening-pening. Okey, sekarang kita masukkan kunyit sikit. Supaya senang kan dia. Kunyit ni tak banyak di hujung camca, hujung kudu gini . Okey. Okey, ready ya. Sekarang kita nak masak lah. Okey. Minyak okay, cukup. Okey. Okey. Sekarang ni kadang-kadang kan kita balik daripada kerja ataupun hari cuti kan. Kita tak tahu apa nak masak hari ni . Tunggu fikir masak kan. Masak yang teruk-teruk nak kena pergi market lah sekarang. Senang je. Benda ni semua ada dalam rumah . Jadi orang kata mudah lah kan. Dapat masak yang benda yang lain sikit. Mula-mula kita kena ini dulu. Kita goreng benda-benda ni . Kita masukkan juga ni siap masa kita goreng. Sebelum tu dah kita ketuk tadi . Kita ketuk ni . Okay, sekarang ya dia dah ni kita seluruh pisnya kita okey dah garing ni. Sekarang kita masukkan yang kita blender tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ambil sikit gila ni sayang ni. Okey. Alhamdulillah. Best. Okey, sekarang kita masukkan gula sedikit . Gula.
Lebih kurang gitulah kan. Cukup rasa kan. Gula sikit, garam. Garam pun bukan gitu saja. Cukup ni lebih kurang 3-4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Gitulah. Okey. So, garam aku tambah sikit. Sikit ya. Sikit. Kita sebenarnya kita masukkan gula ni tujuannya supaya rasa cuka tadi ni dia rasa manis-manis. Gula ni gula sedap. Ada setengah orang gula asam keping kan, macam Atuk cakap tadi. Tapi sebab benda ni kita Atuk punya style simple and easy kan, cuka ni selalu memang dekat rumah lah, kita guna cuka lah. Okay. Kan kita tunggu sampai dia mendidih. Selepas mendidih barulah kita masukkan ikan. Okay. Nampak gaya ni dah kita boleh masukkan ikan ni. Ya. Dia dah mendidih. Okey. Cantik nampak. Bau pun special. Okey. Nak masuk, aku masukkan ikan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan tenggiri. Special. Okey. Selepas kita masuk ikan tenggiri ni, okey. Kita tunggu sampai dia masak lah. Masak senang kan, kita tengok ikan ni dah masak, kita tahu lah. Okey, lihat. Best. Okey. Okey, sekarang ni ikan ni kita tarikkan dia. Okey, supaya dia masak kena dua belah kan. Okey. Kita tunggu sebentar, sekejap lagi insyaAllah dah boleh makan. Okey. Okey. Sekarang sudah masak eh. Sekarang bila masak biasalah kan. Kita ni kalau masak kita kena rasa dulu. Aku pun nak rasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Rasa cuka dah best. Cuma kita tambah gula sikit. Okay, ya tadi macam tadi ya, tambah gula sikit. Tambah gula dan kita tambah garam sikit. Masalah kan kita masak ni ikut rasa kita kan. Kita rasa kurang garam, tambahlah. Okey. Lagi satu aku nak bagi tahu, masakan ni ialah masakan turun semurun daripada sebelah isteri Atuk. Ya. Masakan ni dah lama ni. Ini jarang orang buat. Dan masakan ni sebenarnya sepatutnya kita kena suka. Baru dia kena dia punya masakan ni. Okey. Yes. Jom. Alhamdulillah dah siap dah masakan kita hari ni ya. Sebenarnya pindang ni ya, pindang tumis ni dia makan dengan nasi ya. Barulah kena ya. Tapi walau macam mana pun seperti kebiasaan, Atuk mesti nak rasa kan apa yang kita masak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rasa cuka dia, rasa manis dia, rasa masin best. Memang best, ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak telah mengikuti channel Atuk ni ya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like dan juga share. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita goreng ni kan. Nampak agak-agak dia dah. Allah. Hai, anak cucu Atuk ni. Hai. Terkejut Atuk.